Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sobat hobi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman, bukan bermaksud menggurui. Saya akan membuat umpan yang selama ini saya gunakan untuk mancing sepat siam, ikan betok ataupun biawan. Tadi di awal pun udah saya kasih cuplikan-cuplikan strike-strike yang pernah saya alami selama mancing ini menggunakan umpan yang akan saya buat ini. Bagi sobat hobi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share linknya sobat. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya sobat hobi bisa mengikuti video-video selanjutnya dari kami Mamba Hobi. Mudah-mudahan apa yang akan saya buat ini bisa bermanfaat untuk sobat hobi semuanya. Dan kita mulai aja sobat dengan memperlihatkan bahan-bahan yang akan saya gunakan ataupun media yang saya pakai dalam membuat umpan kali ini sobat. Ini bahan yang saya gunakan. Satu, ini adalah tepung ketan sobat ataupun tepung pulut. Yang kedua, santan sobat. Nah, ini saya gunakan santan kemasan. Saya tidak mau repot dan enaknya santan kemasan ini kentalnya pas sobat. Saudara ataupun sobat hobi semuanya bisa mencari di warung-warung ataupun di minimarket-minimarket. Di situ banyak santan kemasan merek apapun ada di situ sobat. Nah, yang ketiga saya gunakan daun sobat. Apa guna daun ini? Nanti ikuti aja sobat hobi, jangan sampai di skip. Jadi ikuti langkah demi langkah yang akan saya perbuat di dalam membuat racikan umpan ataupun tutorial membuat umpan berbahan dasar ketan. Nah, yang keempatnya tidak kalah penting sobat hobi. Nah, ini sobat, ini bahan dasar yang paling utama sobat, yaitu kroto sobat. Kroto kalau bisa kroto yang paling halus, yang halusnya sobat kita gunakan supaya tidak menggumpal-gumpal. Tapi kalaupun dicampur dengan kroto besarnya pun tidak apa-apa, biar nanti wangi kroto besarnya sobat kalau mau digunakan. Nah, kita lanjut dah tahap demi tahap sobat hobi, supaya sobat hobi tidak ketinggalan. Tolong jangan di skip ya sobat videonya, nanti ketinggalan apa yang saya jelaskan di sini. Ya langsung aja sobat, kita mulai. Ya, pertama-tama kita buka dulu sobat tepung ketannya ini sobat. Ini saya beli di minimarket. Nah, ini bisa kepake beberapa berkali-kali sobat. Ini beratnya sekitar setengah kilo sobat. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu si tepungnya ini. Secukupnya aja sobat. Sobat mau menggunakan berapa banyak umpan itu sobat. Nah, ini pertama saya pakai 3 sendok dulu sobat. Setelah itu kita masukkan kroto tadi sobat. Nah, ini krotonya secukupnya juga sobat. Ini kroto udah saya pilihin kebanyakan yang halusnya sobat. Kenapa saya membuat umpan kayak gini sobat? Karena selama ini sobat hobi kadang mungkin males nusukin kroto-kroto halusnya itu. Sementara biasanya kroto halus itu paling kenceng dimakan sama ikan karena nampak ada seperti kaki-kakinya itu sobat. Tapi kadang karena terlalu halus susah masukinnya dan malah dibuang sama sobat hobi. Jadi saya membuat umpan kayak gini. Nah, ini kita aduk-aduk si krotonya tadi. Tambah lagi sobat. Nah, tadi berarti 3 sendok tepung 1 banding 1 sobat. 3 sendok krotonya sobat. Ini diaduk terus sampai rata sobat. Ini kalau menggunakan ini kita pun megangnya enak dan si baunya tidak menyengat, malah wangi sobat. Dan masang di kailnya pun gampang sobat. Nah, ini udah.
Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengasih santan sobat, ataupun kita kasih biar nantinya dikukusnya itu jadi wangi. Kita di sini tidak menggunakan air, kenapa? Karena kalau pakai air nanti malah mateng jadi kue sobat, tapi kalau pakai santan aja dia tidak mateng jadi kue gitu sobat, ataupun jadi roti, jadi manisan, kue manis itu. Nah, ini udah kayak gini, kita masukin santannya sobat, taruh dulu, aduk-aduk lagi sobat. Jadi saya ingatkan jangan dikasih air sobat, ini ininya pakai santan aja sobat, kalau dikasih air nanti malah keras sobat. Tambah lagi sobat, satu, baru diaduk-aduk lagi. Nah, ini aja udah wangi sobat, udah nyebar baunya, kayaknya kurang nih santannya sobat. Kita tambah lagi. Aduk-aduk sampai rata. Ini saya rasa cukup untuk menguras parit ataupun lubuk rawa sobat. Nah, ini udah terbukti sobat racikan ini. Nanti pun saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya ke kail sobat. Ini sangat cocok untuk ikan betok, ikan biawan, dan bahkan sepat siam sobat. Nah, pokoknya sejenis-jenis ikan rawa ya sobat, ini sangat cocok sekali. Ini kalau kita merasa masih kurang nampaknya, kerotonya kita tambah aja lagi sedikit. Jangan terlalu kental ya sobat, kalau terlalu kental nanti malah jadi kue. Nanti kalau udah jadi kue ya kita yang makan sobat. Ini saya rasa udah cukup sobat, jangan di skip ya sobat. Langkah selanjutnya pengukusan sobat. Nah, sebelum dikukus kita masukkan dulu ke tempat kukusannya ini sobat. Ini gitu, saya menggunakan yang berbahan metal sobat, kenapa? Supaya cepat panas sobat. Baru kita ke dalam masukkan ini daun sobat, ini udah saya bikin bulat. Ini kita masukkan daun ke dalam nih untuk dasarnya. Habis baru kelilingnya sobat. Dindingnya kita kasih daun juga sobat. Nah, apa tujuan daun ini sobat? Yang pertama supaya nanti tidak nempel di kalengnya ini ataupun di cetakannya ini sobat, tempat ngukusnya ini. Yang kedua, kalau kita kasih daun, ini saya menggunakan daun jambu batu sobat, dia tambah wangi sobat. Kalau dikasih daun ini sobat, kita masukkan sobat sedikit. Masuk ke dalam, kita agak ratakan sedikit sobat biar nanti matangnya sempurna. Saya rasa cukup sobat. Kita lanjut ke proses berikutnya. Ini udah masuk sobat ke dalam, kita lanjut ke proses berikutnya yaitu pengukusan sobat. Setelah proses tadi sobat, bikin adonan tadi. Kita sambil bikin adonan kita panaskan juga ini dandang ini sobat. Ini dandang untuk mengukusnya nanti. Ini udah saya isi air dan udah saya panas, mulai saya tadi panaskan dan udah alhamdulillah udah mulai panas nih sobat. Setelah itu kita masukin adonan tadi ke dalam dandang ini. Masukin aja ke dalam sini tengah-tengah. Baru kita tutup
udah ditutup ini. Kita biarkan sekitar 3 sampai 5 menit sobat. Nanti kita cek kematangannya sobat. Nah, kita tinggal dulu sobat. Nah, ini udah. Nah, ini udah 3 menit lebih sedikit sobat. Kita cek ya sobat. Nah, jangan lupa kalau kata orang Sunda mah dicempal karena ini panas sobat. Kita makan keselamatan. Nah, kita cek kematangannya. Kita cucuk pakai lidi ini sobat. Nah, baru luarnya aja sobat. Dalamnya masih putih. Kita tutup lagi. Nah, kita cek lagi. Mudah-mudahan udah siap sobat. Nah, sebelumnya kita matiin dulu apinya sobat. Biar nggak panas. Nah, kayaknya pas nih sobat. Untuk memastiinnya kita gunakan sendok sobat. Nah, ini sobat jadinya. Jadi tidak terlalu matang dan tidak mentah juga sobat. Nah, kayaknya udah siap nih sobat. Kita dinginkan dulu. Kita angkat. Nah, ini sobat jadinya. Lanjut sobat. Nah, ini kayaknya udah dingin sobat. Nah, kita masukin ke dalam plastik sobat. Biar nanti nggak basi sobat. Wangi sobat. Enak juga kayaknya nih untuk dimakan. Nanti lapar-lapar pas di tempat mancing termakan. Wangi. Wangi daun sama wangi santan. Mudah-mudahan ikan tertarik. Tapi yang selama ini tertarik. Saya sering menggunakan ini sobat. Dan ikan pun gacor makannya sobat. Nah, saya sisakan sedikit ini sobat untuk saya tunjukin cara masangnya di mata kail sobat. Ini mata kailnya sobat. Nah, basahin tangan kita sedikit supaya nggak lengket di tangan sobat. Baru kita ambil. Kalau dari dalam plastik enak sobat, tinggal dipencet aja. Baru dipasang saja sobat. Nah, seperti ini sobat. Jadi bentuk kerotonya pun masih tetap putih sobat. Nah, karena ini kata kita gunakan campurannya itu ketan sama santan sobat. Nah, ini wangi sobat. Ini di dalam air nggak bakalan lepas sobat. Kalau ukurannya tergantung target sobat, ikan sepat atau ikan biawan ataupun ikan betok sobat. Itu aja sobat. Mudah-mudahan racikan yang tadi saya bikin ataupun umpan yang saya bikin bisa bermanfaat untuk sobat hobi semuanya sobat. Ah, demikian tadi sobat hobi cara membuat umpan menggunakan bahan dari keroto dan tepung ketan, dicampur, diaduk, dikasih air santan sobat. Santannya yang saya gunakan yaitu santan kemasan karena dia agak kental. Jadi tidak perlu ini. Dan jangan lupa jangan sampai dikasih air sobat. Nanti kalau dikasih air jadi keras sobat. Adonannya tadi kalau udah jadi keras jadinya bukan umpan sobat. Jadinya umpan orang, yaitu kue. Tapi mudah-mudahan sobat Tobi tadi tidak meninggalkan tahap demi tahap sobat Tobi. Demikian dulu sobat, semoga bermanfaat untuk sobat hobi. Semoga mancingnya amis terus sobat. Salam Joran Melengkung sampai top Marco top sobat, top Marco top. Nah, kita nanti coba kita tes di lapangan, tes pembuktiannya sobat. Walaupun tadi udah saya tunjukkan cuplikan-cuplikan di awal sobat. Nah, kita tes nanti di lapangan. Demikian dulu sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Ini umpan baru yang tadi pagi saya bikin, sobat. Nah, kita tes pembuktiannya di sini seberapa akuratnya, sobat. Lanjut, sobat. Nah, kita tes pakai umpan ini, sobat. Seperti yang saya bilang ajarkan di video sebelumnya, sobat. Kita pasang ujungnya aja. Kecil aja karena ini kan biawan sama sepat, sobat. Kalau target ikan betok nanti lain lagi, sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sahabatnya.